merasa paling kuat, merasa lebih dari segalanya, merasa yang paling di atas, merasa semua perbuatannya adalah benar. Inilah kisahku. Hai semuanya, kenalin, nama aku Alea. Hari ini hari pertama aku sekolah. Kukira saat aku bersekolah di sekolah impianku, aku akan senang, namun nyatanya enggak. Teman-temanku banyak yang gak suka padaku karena aku seorang anak petani dan berasal dari desa yang terpencil. Akhirnya setelah sekolah impianku, semoga aku mendapatkan teman yang baik. Perkenalkan nama saya Alea Natalia, berasal dari desa kecil Banyuwangi. Semoga kita bisa bertemu. Kamu anak desa, Alea. Pasti kita teman sama kamu, iya nggak guys? Benar banget. Benar banget kita teman sama dia. Saya kira benar banget. Kita kan anak orang kaya. Kenapa mau temenan sama anak petani yang ada alergi sama lo? Jaga omongan lo dari dulu ya, Cia. Lo bagus ya. Apa yang harus kita rencanakan? Mari kita rutin.
Eh kalian, dipanggil Pak Budi tuh di gedung belakang. Yang benar. Iya, malah kita kok gak percaya. Yaudah yuk guys, kita ke gudang. Eh, ada siapa nih di dalam? Aku bukain deh. Kalau sih? Udah, yang penting kita udah keluar. Ayo, aksi. Sama-sama. Dan akhirnya kita berteman dan tidak ada perundungan.